kita akan berbicara tentang prinsip dakwah. Yang pertama, prinsip dakwah itu adalah jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Artinya, saat inilah waktuku untuk berdakwah. Dakwah adalah tidak harus dengan ilmu, bahkan juga tidak harus dengan kekayaan. Akan dakwah ada dengan semangat di dalam dirimu untuk menggunakan apapun yang Allah berikan kepadamu untuk berjuang dan berdakwah. Allah memberikan kepada semua dari kita potensi kekuatan untuk menjadi orang mulia, hamba yang mulia. Maka orang yang punya ilmu teknologi, gunakan ilmu Anda untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara bergabung dengan para ulama untuk menyebarkan ilmu ulama dan seterusnya. Yang disanjung oleh Allah ini adalah siapapun yang mengambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas, akan menjadi umat yang terbaik yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia.